Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Riza Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan saat bersih, jaga kesehatan, dari status channel ini, di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah OnePlus. Dilansir dari berita online dari nasabamedia.com, yaitu OnePlus Nord C3 Lite dan Nord Buds 2 rilis 4 April 2023. Dasarnya yaitu OnePlus kini memberikan pengumuman terbaru mereka mengenai perilisan perangkat terbaru mereka, yang mana direncanakan akan merilis OnePlus Nord C3 Lite dan Nord Buds 2. Peluncuran ini akan dilangsungkan di Nord Launch Event pada tanggal 4 April di India, Jumat tanggal 24 bulan 3. Larger than life. OnePlus Nord Launch Event akan menjadi acara utama dari OnePlus yang akan dilaksanakan di India bulan April mendatang. Perilisan produk yang akan mereka pamerkan ialah OnePlus Nord C3 Lite dan Nord Buds 2. Perilisannya akan dilaksanakan pada tanggal 4 April jam 19.00 waktu setempat. OnePlus Nord C3 Lite akan menjadi produk terakhir dari seri ponselnya, yaitu Nord C3 series yang diluncurkan untuk pasar India. Perusahaan kini juga telah membuktikan gambar resmi dari desain dan warna yang akan mereka bawakan, di mana diketahui menampilkan antara muka dengan warna pastel lime dan identik dengan warna lemon. The Nord CE3 Lite is OnePlus latest entry-level smartphone for the Indian market. The company has already revealed images of the phone and its streaky pastel lime color, but not much else is known about this device yet. Similarly, OnePlus has also revealed the design of the Nord Buds 2, which looks similar to the first generation model and will be available in black and the white color option. OnePlus Nord C3 Lite akan hadir dengan menggunakan 3 kamera dengan 1 kamera utama dan 1 ultrawide lengkap dengan sensornya. Juga menemukan LED flash yang mana tidak mendapatkan peningkatan. Selain perilisan OnePlus Nord C3 Lite, mereka juga akan merilis Nord Buds 2 yang mana tampil dan desain yang mirip seperti versi sebelumnya. OnePlus Nord Buds 2 akan hadir dengan 2 varian warna, yaitu hitam dan putih. Menurut harga yang mereka tawarkan, kedua perangkat ini tidak memiliki banyak perbedaan. Spesifikasi dari versi dahulu yang mana tentunya akan dibanderol dengan harga yang cukup mirip. Kita harusnya akan mendapatkan lebih banyak informasi mengenai spesifikasi kedua perangkat ini ketika menjelang perilisannya. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, itu datang dari OnePlus saat dilansir dari berita online dari nasabamedia.com, yaitu OnePlus Nord C3 Lite dan Nord Buds 2 rilis 4 April 2023. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan akan selesai terus kembang. Terima kasih.